Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, gue akan memberikan tutorial kepada kalian cara membuat thumbnail YouTube seperti ini. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Kalian klik kembali, kalian klik move dan transform, klik yang nomor 2, kalian ubah posisinya menjadi -90 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian klik yang nomor 3, ini kalian sesuaikan ukurannya ya, sesuai selera kalian. Di sini saya akan membuat menjadi